Kembali lagi bersama saya di Fatar Channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita menonton video TikTok tanpa tanda air. Kita menggunakan salah satu aplikasi. Jadi teman-teman, ikutin video ini sampai habis agar teman-teman bisa paham tentang video ini, bagaimana kita menonton video TikTok tanpa tanda air atau watermark. Oke. Langkah pertama, kita pergi dulu ke Google Play Store. Kita ketik aplikasi download video. TikTok tanpa tanda air. Tanpa tanda air. Jika terbuka seperti begini, teman-teman cari. Kalau saya suka pakai yang ketiga di bawah. 1, 2, 3, 4, yang keempat, maaf. Karena saya sudah download, jadi tinggal gunakan aja. Bagi teman-teman yang belum download, silakan download dulu. Oke. Kalau suka begini, kita pergi ke aplikasi TikTok. Kita ambil link video yang kita mau download. Tunggu ya. Oke, kalau kita sudah saling linknya, kita kasih kembali, kita buka. Oke. Ini langsung dengan sendirinya langsung diterkonek, memeriksa UR atau tautan yang tadi tuh, yang kita saling tadi. Oke. Sudah mengunduh, ini langsung di download. Jalan. Oke, sudah selesai. Oke, coba kita periksa. Tanpa logo toh, tanpa tanda air. Coba kita periksa di file penyimpanan. Apakah sudah masuk atau belum? Buka di video. Kita cek di bagian yang paling atas. Nah, kita sudah berhasil download video TikTok tanpa logo atau tanpa tanda air. Jadi, itulah sekilas informasi atau tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Salam Fatar Channel.